Menghadapi krisis pandemi COVID-19, UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Untuk itu, diperlukan usaha dari para pelaku UMKM tersebut agar dapat adaptif dan tetap mampu bertahan di masa sulit ini. Melalui program Startup, A Path to Accelerate Micropreneurs, Innotech bekerja sama dengan Sampurna Untuk Indonesia dan juga manajemen UPRS Pulau Gebang mendukung pertumbuhan wirausaha yang ada di UPRS Pulau Gebang melalui kegiatan berkelanjutan seperti talk show wirausaha inovatif, coaching dan mentoring, desain logo dan packaging, pembuatan konten dan tagline, foto dan videografi, produk, serta pendampingan sosial media marketing dan marketplace. Saya Vita Nurfiatin, Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Pulau Gebang. Selaku pengelola di Rumah Susun Pulau Gebang, saya akan mengucapkan terima kasih kepada PT Innotech yang bekerja sama dengan Sampurna Indonesia dan telah melakukan pendampingan, yaitu pelatihan-pelatihan dengan kegiatan untuk membangkitkan UMKM yang ada di Rusun Pulau Gebang dan Komarudin. Jadi dari mulai packaging, kemudian branding, sampai dengan Photoshop, dan bahkan hari ini dilakukan dibantu untuk foto produk dari para UMKM Rusun Pulau Gebang. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi warga Rusun Pulau Gebang, dan UMKM Rusun Pulau Gebang dan Komarudin bisa lebih maju dan sukses lagi. Program Startup ini sangat bagus ya, karena memang kami selaku pengelola itu telah melakukan pelatihan dengan bekerjasama dengan UKPD dan SKPD. Namun di sini perlu untuk bagaimana caranya mereka bisa lebih maju lagi dengan hasil pelatihan itu. Nah, di Startup ini PT Innotech berupaya membantu UMKM yang ada di Rusun Pulau Gebang untuk dapat lebih maju lagi. Sampurna Untuk Indonesia meyakini bahwa fundamental perekonomian Indonesia adalah kewirausahaan. Sejalan dengan misi Innotech untuk memberdayakan UMKM agar menjadi UMKM tangguh dan naik kelas, Sampurna Untuk Indonesia mendukung program Startup sebagai salah satu dorongan transformasi bisnis UMKM terutama di Rusun Awang Pulau Gebang. Melalui program ini, kami yakin UMKM Rusun Awang Pulau Gebang mampu berdikari, sukses, dan maju dengan cepat. Mari bergerak bersama melawan COVID-19. UMKM Rusun Awang Pulau Gebang, UMKM tangguh. Nama saya Ivan. Saya dari Aroma Java Cafe dan saya memiliki produk minuman botol 1 liter dan 500 ml. Terima kasih sebelumnya kepada Innotech, Sampurna Untuk Indonesia, dan manajemen UPRS Pulau Gebang yang telah memberikan kami semua wadah untuk mempromosikan dan memberikan kami sebuah promosi yang telah dimanajemenisasi oleh Innotech sehingga memudahkan kami UMKM untuk berkembang di bidang kuliner. Nama saya Dian Kesdiana, produk saya ayam bakar, namanya Dapur Bu Endang. Dari awal saya sudah sangat tertarik dengan program yang diadakan Innotech dan manfaatnya banyak sekali, yang tadinya mungkin saya tidak bisa memperkenalkan produk saya secara online atau membuat semacam network. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini, alhamdulillah saya bisa sedikit terbuka lah, wawasan saya lebih terbuka lagi, dengan lebih terbuka bagaimana upaya untuk membuat usaha saya semakin berkembang. Assalamualaikum, nama saya Koswati, pemilik hidroponik Wati Hidroponik. Saya kemarin ikut talk show wirausaha sukses sama mentoring. Terus saya bisa bikin logo untuk usaha saya. Saya terima kasih untuk Innotech, Sampurna Untuk Indonesia, dan anak-anak mudanya, usaha saya biar jadi maju.